Sebentar lagi pemilu, pasti akan banyak perdebatan antara pendukung capres. Tak usah kau ikut-ikutan mereka. Mendukung sewajarnya saja, tidak usah berlebihan. Kalau kamu sendiri bagaimana? Aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Siapapun presidennya itu sama saja. Tak perlu kita saling berusaha menjatuhkan, masuk akal. Cobalah kamu pikir dengan pikiran yang dingin dan akal yang sehat. Apakah kamu pernah tahu pikiran dan hati masing-masing calon? Tidak pernah tahu. Maka dari itu kita cukup mendukungnya sesuai kata hati kita. Tak perlu kita saling menjelekkan apalagi saling menjatuhkan. Tapi aku hanya mengingatkan, agar mendapatkan seorang pemimpin yang terbaik, agar bangsa kita ini bisa lebih maju. Antap! Kamu sangat meyakini pilihanmu yang terbaik dari pilihan mereka. Seyakin itukah kamu mendukung jagoanmu, sampai kamu rela menjelek-jelekan calon yang lain? Mendukung boleh, tapi jangan berlebihan. Jika semua orang punya pikiran sepertimu, hancur dunia ini. Karena merasa benar sendiri, memaksa orang lain untuk sama dengan pilihan kita, sampai rela memprovokasi, memfitnah, dan menjelek-jelekan, dan akhirnya akan saling benci dan akan timbul permusuhan. Benar juga, seperti orang makan punya selera berbeda, dan rasanya tidak mungkin jika kita memaksa orang untuk memakan Indomie, padahal dia tidak suka. Apa di sini ada warteg? Ada di sana. Kalau begitu, kita madang dulu. Wetengku kencot. Kira-kira nanti punya siapa ya? Aku juga bingung. Janjinya itu terlalu manis. Iya, kelihatan banget nyebulnya. Bagaimana? Mak Lampir sedang membagikan sembako. Aduh, janjinya itu manis sekali. Dia akan membangun 40 istana. Alah gombal, 10 istana memang duitnya siapa? Dia pikir duit garing reok, Mbok. Jangan percaya dengan janji manisnya itu. Semua biaya hidup gratis. Edan, tidak cuma itu, dia pun bilang katanya, pengangguran akan dapat tunjangan. Gedebrus. Terus apalagi katanya? Dia tidak akan korupsi, kecuali kepepet. Angel? Angel, tutulangmu, Cong. Aku yakin kali ini pasti menang. Tapi kalau seandainya kalah bagaimana, Mak? Kita sudah keluar modal sebanyak itu. Tidak mungkin. Satu orang ku kasih 100.000. Iya, tapi Mak Lampir tahu sendiri. Jika orangnya seperti Sembara semua, uangnya diterima tapi tidak memilih kita, bagaimana? Sudahlah. Yakin saja kita pasti bisa menang. Dan kamu saya angkat jadi ketua RT gaji DPR. Emang boleh? Kenapa tidak? Karena itu adalah bagian dari rencana. Karena jika kita sudah menjadi penguasa, semua rencana akan berjalan lancar. Angel? Angel, tutulangmu, Cong. Apa visi-misimu jika kau nanti jadi penguasa? Jika aku terpilih, rakyat Indonesia akan bahagia sepanjang masa. Tiada tara, tiada daya, dan tidak ada upaya selain pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku pun berjanji. Memangnya apa yang mau kau janjikan? Semua calon juga bilang begitu. Aku berjanji tidak akan korupsi. Tapi lihat situasi dan kondisi. Jika situasinya mendukung dan biar cepat dapat untung, maka terpaksa dengan berat hati. Rakyat buntung aku tak peduli. Dia? Wong Edan. Antap! Kalian harus ingat pada saat pilihan nanti. Lupakan yang lain. Jika kalian semua ingin bahagia, makmur, dan sentosa, maka jangan coblos yang lain. Baik, guru. Baik, guru.
Oh, bagaimana Nek? Lancar kampanyenya? Kalau sama Nenek, semua pasti peres. Harus menang. Tapi saingannya banyak, Nek. Ada 100 calon. Mereka semua orang hebat. Bahkan ada si buta dari gua hantu. Kamu jangan khawatir. Aku tetap pada pendirianku. Aku tetap pilih kalah gondang. Aku tidak peduli denganmu. Baiklah kalau itu maumu. Cukup sampai di sini. Mulai saat ini kita musuh. Baiklah kalau kamu tidak mau satu pilihan denganku. Kita bukan teman. Ingat. Mulai saat ini, aku tidak mau membantumu. Ada apa, Santa? Mereka semua taburan. Cuma gara-gara pilihan mereka beda. Harusnya jangan seperti itu. Berkelahi cuma gara-gara beda pilihan. Aku juga tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Aku yakin di balik keributan itu, pasti ada provokatornya. Makanya kita harus cerdas. Karena yang menentukan nasib kita bukanlah presiden atau siapapun. Walaupun yang menang itu adalah pilihanmu, jika kita tetap malas. Walau sampai kapanpun, hidupnya akan tetap begitu-begitu saja. Antap! Kalah lagi! Kalah lagi. Aduh. Ayolah coplos aku. Sudah habis modal banyak. Oh, lihatlah, tidak dia menang. Stres. Siapa ayo, dia yang nyapres kemarin? Coplos aku.